Asrama mahasiswa Papua di Kota Makassar diserbu oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan ormas. Asrama tersebut dikepung selama hampir 2 jam pada Jumat 4 Juli sekitar pukul 1.20 menit WIT. Asrama mahasiswa Papua terletak di Jalan Lanto dan Pasewan, Kecamatan Makassar, yang terjadi pada Senin 1 Juli malam. Peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi pemicu dikepungnya asrama Papua. Sejumlah pihak keamanan terlihat berada di depan lokasi asrama Papua. Semangka dirinya kalau OPM benderanya berkibar di Sulawesi. Makassar harusnya. Mereka senyum-senyum di sana. Ya kan? Dia sengaja TikTokan. Dia dilihat tuh aparat-aparat di sana kurang ajar. Dengan bahasa organisasi Papua Makassar kurang ajar. Baru disampaikan. Saya butuh ketegasan seorang pemimpin di sini. Yang mana di sini yang punya jiwa sumpah, saya tahu nih. Perlihatkan aparat di sini, langsung dikenal. Ingat tentang pengawaman di sini. Sudah banyak orang dari Polri. Kalian jangan jadi penonton ketika negara Anda diancam. Kalian jangan jadi penonton kalau negara kalian dikhianati. Membakar negara ini, Pak. Saya tidak dibayang oleh negara. Tapi kalau dikari, saya siap mati. Semua tolong pantau.